mengamati berbagai aspek mengurangi kekurangan dan seterusnya kekenyangan daripada kelaparan. Lebih banyak masalah manusia yang mati karena dan ini kemudian dan asumsi dasarnya dengan agama-agama. Inilah yang disebut agama yang berkaitan dengan rasionalitas. Agamanya orang-orang berakal, agama yang lahir dari laboratorium-laboratorium riset yang menjanjikan bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia akan beroleh keselamatan, kemakmuran, pengamanan, kedamaian, dan seterusnya. Bahkan sejak dimulainya abad awal globalisasi tahun 1990-an sudah mulai dilancarkan gerakan untuk mengubah struktur masyarakat. Masyarakat yang memiliki tradisi budaya lokal akan dihilangkan anasir-anasir lokal. Program itulah yang disebut dengan nama globalisasi. Nah, ini sudah dijalankan. Semuanya harus bersifat transnasional. Bahkan dengan gerakan transnasional itu dimunculkan satu pandangan baru berdasarkan fakta-fakta bahwa agama-agama lama itu adalah agama perusak, agama penebar kejahatan, agama yang tidak mendatangkan keselamatan bagi manusia. Dan menjadi bahasan ketika muncul kelompok-kelompok Al-Qaeda, Boko Haram, Jabhat al-Nusra sampai ISIS. Bagaimana mereka membunuh manusia semaunya, menjadikan perbudakan perempuan, melakukan kekerasan di mana-mana, dan mereka semua mengatasnamakan agama. Sudah tidak sama dengan dulu. Kalau dulu yang dikatakan merusak itu adalah golongan komunis, kaum ateis, maka sejak dekade 1990-an pelaku kejahatan kemanusiaan selalu mengibarkan bendera agama. Itulah agama kemudian dianggap rata-rata generasi baru yang hanya berdasarkan fakta bahwa agama itu adalah yang menebarkan kejahatan, kerusakan, perpecahan. Itulah muncul fenomena baru, yaitu agama yang menjanjikan hidup abadi, menjanjikan keselamatan, kemakmuran, kemajuan, dan seterusnya. Nah, agama itulah yang disebut agama tekno, yang dibagi dalam dua jenis, yaitu teknohumanisme dan dataisme. Jadi, yang berkembang saat ini adalah mereka mengatakan silakan kalian bertuhan sesuai imajinasi kalian. Menurut mereka Tuhan itu adalah ciptaan imajinasi manusia. Silakan. Tetapi jangan pernah mengikuti agama tertentu. Kenapa? Karena agama itu adalah produk manusia zaman primitif. Sekarang zaman modern, agamanya harus agama akal sehat, agama rasional. Itulah mulai muncul spekulasi-spekulasinya, dan diam-diam mereka mengembangkan itu melalui teknologi informasi. Dan ini membuat sebagian besar manusia
tanpa sadar berubah keyakinan terhadap agama. Mulai muncul, terutama anak-anak generasi milenial. Muncul kelompok-kelompok agnostik, mulai muncul kelompok-kelompok anarko, bahkan kelompok ateis yang tidak percaya pada agama. Ini yang saya amati, ada satu grup di WA yang isinya mayoritas dosen-dosen UIN. Dan ada satu anggota agnostik. Ternyata seluruh dosen UIN itu jadi bahan tertawaan. Kenapa? Selama proses dialogis di dalam grup WA, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan argumen-argumen yang diajukan tokoh agnostik ini. Ini fenomena yang muncul sekarang seperti itu. Anak-anak muda muncul, bahkan belakangan muncul lagi paganisme, di mana pemuja-pemuja berhala zaman kuno itu bermunculan lagi, agama-agama kuno bermunculan lagi, dan manusia seluruh dunia kaget ketika kaum pagan ini mulai melancarkan aksinya. Salah satu yang mengagetkan adalah ketika kaum pagan ini muncul di New Zealand menembaki umat Islam yang sedang laksanakan itu, pelakunya pagan. Agomo pemuja berhala zaman kuno dari Eropa atau agama Nordik. Ini muncul. Semua bersatu padu untuk apa? Mengubah prim masyarakat dalam meyakini agama baru untuk meninggalkan agama lama. Inilah yang mereka sebut era milenial itu adalah puncak dari peradaban Homo sapiens. Sapiens itu mereka maknai yang berpengetahuan, yang tahu, yang memiliki pengetahuan atau yang melihat. Karena itu puncak dari Homo sapiens ini adalah sejumlah komunitas masyarakat yang menggunakan simbol mata satu, maha melihat, maha mengetahui apapun diketahui. Itu, ini puncaknya adalah abad milenial, di mana setelah abad milenial ini nanti manusia akan berubah, mengalami evolusi, masuk abad baru, zaman lahirnya manusia baru yang disebut Homo Deus atau Homo Dewa. Dewa itu artinya cahaya, yaitu orang-orang yang tidak bisa mati karena ilmu pengetahuan tadi, yang memiliki pengetahuan luar biasa, mampu berevolusi mengatasi segala macam masalah, yang tidak mampu mencapai kualitas Homo Dewa, mereka akan punah. Kenapa? Tidak mampu menyesuaikan seleksi alam, kakal mereka. Dan kalau sudah bicara soal Homo Dewa, Dewa itu bahasa Sanskerta artinya cahaya, manusia yang tercerahkan, yang dipancari cahaya dan bahkan memancarkan cahaya. Tahu dengan sebutan lain, itu zaman iluminasi.
Nanti yang sudah paham apa itu iluminasi akan paham skenario dunia yang sedang berjalan ini tentang agenda umat manusia. Nanti akan ada orang yang nggak mampu menyesuaikan perkembangan zaman, akan dihilangkan aja lewat virus penyakit, lewat apa aja, habis. Nah, untuk itu kita Les Bumi sejak 2015 diberi tugas BNO untuk merancang strategi bagaimana menghadapi gerakan globalisasi dan milenial. Itulah kita menciptakan strategi kebudayaan yang disebut Sabta Wikrama. Jadi apapun ini adalah perang pikiran, wishful thinking. Kita tidak akan mengikuti skenario mereka. Silakan kalian mengatakan era ini adalah puncak daripada evolusi Homo sapiens dan mulainya lahir Homo Deva. Kita tidak mengikuti aturan. Kita memiliki, kita lawan. Kita memiliki paradigma sendiri, apapun, pikiran sendiri. Jadi ini artinya Islam Nusantara itu adalah bagian dari usaha melawan skenario global. Di situ. Dan Sabta Wikrama adalah strateginya. Itu nanti kita akan kumpul teman-teman Les Bumi dan kita akan membicarakan masalah ini. Bagaimana penguatan-penguatan ideologi kita. Bahwa kita tidak perlu mengikuti skenario global. Karena nanti kita akan habis dengan sendirinya. Kenapa? Sejarah mengajarkan bangsa yang tidak memiliki tradisi budaya akan punah dari muka bumi. Kita ambil contoh zaman keemasan Islam ketika berkuasa di Andalusia, di Spanyol. 700 tahun umat Islam berkuasa di Spanyol. Tetapi umat Islam Spanyol tidak memiliki tradisi budaya Islam Spanyol. Itu sebabnya ketika kekuasaan politik jatuh di Spanyol, yang namanya umat Islam Spanyol tidak tersisa. Yang ada tinggal bangunan-bangunan masjid, bekas istana, masjid. Kayaknya sudah tidak ada. Yang kedua dialami bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ini memiliki wilayah yang namanya Kurdistan. Ulama-ulama Kurdi terkenal, Syekh Sulaiman Al-Kurdi, Sultan yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem. Tapi bangsa Kurdi tidak punya tradisi Islam Kurdi. Akibatnya ketika Salahuddin Al-Ayyubi wafat, tidak ada lagi orang Kurdi yang mampu menggantikan kedudukan. Bangsa Kurdi runtuh. Wilayah yang disebut Kurdistan terhapus dari peta dunia. Dan bangsa Kurdi tersisa menjadi suku Kurdi yang tinggal di Irak, Iran, Turki. Ya, tragis sekali. Sementara orang Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya dengan tradisi budaya. Itu sebabnya dijajah Belanda 300 tahun lebih, bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas nasionalisme.
sebelum Portugis datang, sebelum Belanda datang, umat Islam Indonesia sudah mengikuti tradisi selamatan, tahlilan, ziarah kubur. Sampai sekarang setelah merdeka 72 tahun, tradisi itu tetap kita warisi dan kita tetap menjadi bangsa Indonesia. Ini harus kita syukuri. Jangan merasa minder bahwa kita masih memelihara tradisi-tradisi kuno. Justru ini penguatan kita. Ini yang akan mampu menghadapi skenario agenda umat manusia di masa depan dengan agama baru, dengan pengetahuan baru, yang itu nanti akan menghabiskan bangsa-bangsa di dunia. Kita berharap dengan Islam Nusantara yang ditopang strategi Sabta Wikrama, bangsa Indonesia tetap tidak akan terkena dampak dari skenario global ini. Kita tetap selamat sebagai orang Indonesia yang punya tradisi budaya Indonesia, dan itu kita pertahankan sampai. Saya kira itu, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi wacana baru bahwa kita saat ini sedang melakukan resistensi, atau kalau tidak dikatakan perlawanan menghadapi skenario global. Sekarang sudah berubah semua. Uang juga sudah tidak ada. Pelan-pelan akan hilang. Kenapa? Menjadi uang digital. Kita tidak lagi transaksi membawa uang. Nanti pekerjaan tukang copet juga sudah tidak ada. Kenapa? Orang nggak bawa duit. Cukup kartu. Berubah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang berubah di era milenial ini. Termasuk pekerjaan tukang pos. Sudah tidak ada tukang pos sekarang. Di situ. Koran-koran akan tutup, belum tiga. Wartawan habis. Kenapa? Orang nggak perlu baca koran. Peristiwa dimanapun, belum satu jam sudah muncul ya, di WA. Oh, ini peristiwa ini. Itu habis semua bidang pekerjaan, habis. Dan yang sekarang lagi menurun dan adalah habisnya era pendidikan formal sekolah. Insya Allah dalam tempo 1-2 dekade ke depan sekolah-sekolah akan tutup karena orang sudah tidak perlu sekolah lagi. Orang sudah tidak perlu ijazah. Kenapa? Belajar di mana saja bisa. Dan pekerjaan-pekerjaan besar tidak membutuhkan ijazah, tapi kemampuan sekarang. Ini nanti yang akan kita hadapi adalah problem itu. Dan di dalam fenomena ini kita melihat justru nanti pesantren-pesantren yang akan tumbuh besar. Kenapa? Kepercayaan masyarakat akan tambah kepada produk-produk lulusan pesantren. Mudah-mudahan ikhtiar kita dengan Rakornas ini akan menghasilkan satu kekuatan baru dari bagian anak bangsa Indonesia ini untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai bangsa yang tinggal di wilayah yang sangat subur, wilayah yang tidak pernah kekurangan, yang kalau kita baca daftar bencana kelaparan itu ternyata tidak pernah terjadi di Indonesia. Wabah penyakit menular juga tidak pernah terjadi di Indonesia. Indonesia, wilayah ini selalu berkelimpahan kemakmuran. Sampai kalau kita mempelajari filologi, bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara tidak mengenal kosakata yang maknanya sama dengan miskin. Enggak ada. Kenapa? Kosakata itu diserap dari bahasa Arab. Kata-kata fakir juga dari bahasa. Kenapa?
Tidak ada kata-kata Jawa yang sama dengan miskin dengan fakir. Bahkan bahasa Arab ketika dibaca menjadi mudarat, mudarat dibaca mudarat dan jadi melarat. Ini juga bahasa Arab. Nanti kata-kata samsara ini dari India sana masuk. Bangsa Indonesia tidak mengenal kata sengsara, fakir, miskin, melarat. Bahkan ada satu nama tokoh wayang, yaitu Kiri. Itu nama orang, bukan istilah. Kiri itu anaknya tokoh, orang dari seberang. Jadi nanti kalau orang dari seberang itu pasti Kiri. Orang Indonesia asli tidak. Nah, dengan ini adalah fakta bagaimana negara kita itu adalah negara yang berlimpah kesuburan dan kemakmuran. Dan itu harus kita syukuri. Karena tidak pernah bangsa kita mengenal kelaparan dan kemiskinan. Semua itu sebetulnya bikinan-bikinan. Kira-kira 3 bulan lalu saya menyuruh beberapa orang santri untuk melakukan pendataan penduduk di 5 desa. Mereka kita suruh untuk mendata penduduk di pedesaan. Berapa jumlah di pedukuhan ini masyarakat yang tidak punya sepeda motor, yang tidak punya televisi, yang tidak punya kulkas, tidak punya HP. Ternyata minoritas. Hampir rata-rata penduduk punya sepeda motor, punya televisi. Bahkan orang tua sekalipun punya HP. Artinya di mana letak kemiskinan itu? Nah, ini kalau kita tidak menyadari ini, kita tidak mensyukuri bahwa kita lahir sebagai bangsa Indonesia di negara Indonesia yang subur, nanti kita khawatir. Kenapa? Sakartum la asir dan lakum. Jadinya walain kafartum, kita diazab oleh Allah karena gak pernah punya rasa syukur hidup di negara yang seperti ini. Ada kehidupan seperti Indonesia tidak. Bagaimana negara ini tidak pernah tercatat sebagai negara yang pernah mengalami kelaparan sepanjang sejarah, kecuali 3,5 tahun ketika dijajah Jepang. Tapi selain itu tidak ada kelaparan. Berpilah syukur. Bebas loh Indonesia ini. Bahkan saking bebas sih, misu-misui presiden itu bebas menertawakan presiden macam-macam, bebas. Nah itu, kita harus mensyukuri bahwa kita hidup di negara ini. Kita harus bersyukur, terutama kita sebagai warga Nahdijin yang selalu punya tradisi untuk setia kepada tradisi, budaya dan salah keagama. Inilah yang akan mempertahankan orang Indonesia untuk tidak diadab seperti bangsa-bangsa di lain negeri. Ya. Mudah-mudahan dalam rakornas ini kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya kita hidup dan bersatu di wilayah yang tidak pernah kekurangan ini. Kita harus bersyukur, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita sebagai hamba yang berbakti. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.